Mantap bangku, kembali lagi bersama DK Daniel Kim Daniel. Menu kita kali ini masih dengan mainan mobil-mobilan dari Hot Wheels Land Rover seri E. Ini adalah castingan di Lotki ya bangku, dan ini layak banget untuk dikoleksi. Dan ini ada di seri Baja Blazer ya, Baja Blazer 10 dari 10. Dan ini kabarnya nanti di tahun 2024 akan mengeluarkan dua varian lagi ya, ada di seri HW Hot Trucks dan juga ada di seri Red Edition-nya bangku. Oke, ini dia penampakan dari blisternya seperti ini bangku, dan bagian belakangnya juga seperti ini aja. Langsung kita dobrak unboxing si mainan mobil-mobilan Hot Wheels Land Rover seri E ini. Dan untuk pendesain dari mainan mobil-mobilan Hot Wheels Land Rover seri E ini adalah Dmitry Shakhmatov ya. Jadi dia diproduksi ini dari tahun 2023 sampai sekarang ya, jadi baru ini. Jadi castingan terbaru di Lotki. Oke, langsung aja kita unboxing, kita dobrak dia seperti apa penampakan terbaik dari Land Rover ini bangku. Iya, sudah terbuka. Dan ini dia penampakannya, wes mantap, simpel banget ya ini. Mainan mobil-mobilan Land Rover seri ini simple banget ya, panjang kotak gitu bangku. Dan kita lihat dulu untuk tipe velgnya ya. Tipe velgnya ini dia velg baja 5 ya, jadi ada 5 palang gitu ya, palang bintang gitu. Dan ini untuk base color sendiri dia berwarna hijau army ya. Di sini juga ada tulisan cool, dan di sini ada tulisan GF Goodrich ya di bagian sini yang berwarna hitam. Dan juga di sini ada logo Hot Wheels ya, mantap. Dan di sini ada garis-garis, juga ada handle pintu ya. Di sini ada detail engsel pintunya nih, dikasih detail juga. Untuk ban tentunya dia berputar ya, mantap bangku. Dan ini sisi sebelah kiri ya, tidak ada spion juga. Dan untuk detailnya cukup rapi ya, kita bisa lihat tuh rapi. Dan juga yang spesial di sini dia membawa satu buah papan surfingnya, dan di sini tulisannya Land Rover. Untuk papan surfingnya sendiri nih perpaduan warna merah dan juga putih gitu ya, mantap bangku. Dan kita lihat bagian belakang seperti ini aja ya, nggak ada detail lampu rem ya, polosan aja nih. Untuk bagian bumpernya dia terbuat dari plastik ya. Oke, kita langsung lihat sebelah kanan tentunya sama dengan sisi sebelah kiri ya, nggak ada perbedaan, semuanya sama. Dan untuk bagian depan ini kita bisa lihat ada ban serepnya ya, asik ban serepnya. Tapi di sini listnya dia berwarna silver, dan tipe velgnya ini beda ya, nggak kayak yang bawaan aslinya ini baja 5 ya. Ini ban serepnya berbeda sendiri. Dan juga untuk bagian kaca ini terbuat dari plastik ya, sayang ini nggak bisa dinaikkan ya, nggak bisa di open part gitu ya, jadi mati di paten. Dan juga di sini ada beberapa sponsor ya, ada clone dan juga ada apa nih Campbell, dan juga ada logo kecil di bagian ini ya. Untuk bagian interior dia terbuat dari plastik berwarna abu-abu ya. Untuk setirnya sendiri pengemudinya ada di sebelah kanan. Ini dia detail bagian interior dalamnya. Dan di sini terlihat juga ada sandal jepitnya dan juga ada kunci ya, ada kunci nomor berapa ini, ada yang tahu mungkin. Dan juga ada toolbox. Oke, mantap bangku ya. Jadi untuk base bawahnya 2023 metal Land Rover seri E ya. Dan juga ini bagian knalpot ya, ada dua
Dan bagian dash ini dia terbuat dari besi ya, jamak berwarna jamak besi, dan sisanya plastik. Oke, jadi ini dia ya pembahasan kita penampakan dari Land Rover seri I ya. Layak banget untuk dikoleksi, dan ini bagian lampu depan ya, nggak didetail, sayang banget. Dan untuk grillnya juga, ini dia terbuat dari besi ya, sayang banget ini bagian kacanya nggak bisa open part ya. Ya tapi ini layak untuk dikoleksi, nantikan di video-video berikut dan yang game diecast. Bye bye.